Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Top Game ID. Kalian yang ingin memainkan game perang atau tembak-menembak dengan sudut pandang orang pertama, kali ini saya akan membagikan game yang cukup seru untuk kalian coba dan mainkan di perangkat Android kalian sendiri. Tetapi sebelum kalian melanjutkan tontonannya, jangan lupa untuk mengikuti channel kami dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal update informasi keseruan game Android lainnya. Dan game yang akan kami bagikan yaitu top 5 game FPS terbaik offline ataupun online grafik HD 2020. Game FPS sendiri merupakan kependekan dari first person shooter, di mana dalam game ini kalian bisa memainkan game yang bergenre tembak-menembak dengan sudut pandang orang pertama. Dan dari game-game kali ini, kami juga memberikan rekomendasi game yang memiliki fitur permainan yang cukup baik. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan nomor 5. Dead Effect adalah game perang FPS yang berbeda dari game FPS lainnya yang kami rekomendasikan kali ini, karena dalam game ini kalian akan melawan zombie di planet lain dengan visual grafik yang cukup baik, menjadikan game ini banyak sekali dimainkan oleh para gamers. Meskipun sekarang versi terbarunya sudah hadir, tetapi dalam game ini kalian bisa memainkannya secara offline dengan size yang begitu sangat kecil. Namun ketika kalian memasangnya, maka akan menambah size dalam game ini. Tetapi kalian tenang saja, karena dalam gamenya sendiri bertujuan untuk memaksimalkan pengalaman kalian ketika memainkan game yang satu ini. World War Heroes merupakan game FPS di Android yang mengangkat tema peperangan dunia kedua yang terjadi di masa silam, yang kemudian game ini sangat populer dan menjadi salah satu game FPS yang wajib kalian coba untuk dimainkan. Selain dari tampilan grafis yang sangat keren, game ini juga memiliki mode multiplayer pemain. Dengan begitu, kalian juga akan merasakan sensasi keseruan bermain game dengan teman kalian sendiri. Di dalam game ini, kalian bisa memilih berbagai senjata yang bisa digunakan, dan juga game ini sudah mendapatkan rating pilihan editor, sehingga tidak akan mengecewakan kalian yang ingin mencoba dan memainkan game yang satu ini. Stand Up 2 merupakan salah satu game FPS yang cukup seru dan mirip dengan game sejenis yang populer kali ini. Game ini memiliki kualitas permainan yang sangat menghibur dengan tampilan grafis 3 dimensi yang cukup halus. Game kali ini juga memiliki banyak senjata yang keren yang bisa kalian coba dan gunakan untuk bertempur dan menumpas setiap teroris yang muncul di hadapan kalian. Game FPS ini memiliki size standar, yakni hanya 700 MB, serta dilengkapi dengan banyak sekali mode permainan dan berbagai karakter, senjata maupun tempat yang bisa kalian pilih untuk bertempur. Modern Combat Versus adalah game FPS yang bisa kalian mainkan secara multiplayer dengan grafis yang cukup bagus untuk dicoba. Karena game ini bisa kalian mainkan secara offline maupun online, game ini memiliki beberapa versi yang hadir di perangkat Android. Namun, kalian bisa memilih game ini karena selain dari versinya yang biasa, namun aksi dan visual yang ditampilkan dalam game ini juga sangat menarik. Mengenai size gamenya sendiri, game ini memang di Play Store ditampilkan dengan size yang sangat memungkinkan untuk diinstal. Namun mengenai kualitasnya sendiri, game ini sangat layak untuk kalian mainkan, mengingat tidak memerlukan spek perangkat yang tidak terlalu tinggi. Seperti developernya sendiri, game ini tidak pernah mengecewakan dari segi grafisnya maupun keseruan dalam permainannya. Shadowgun Legend adalah game perang yang bergenre FPS, game yang memiliki fitur dan mode permainan yang cukup menarik untuk dicoba, yaitu kalian bisa memainkan game ini secara multiplayer dengan teman kalian.
Meskipun harus dimainkan secara online, tetapi keseruan dari game ini tetap menghibur dan keren untuk dimainkan. Memiliki karakter permainan dengan menggunakan robot, di mana kalian juga akan dilengkapi dengan berbagai senjata yang cukup bagus untuk membantu kalian ketika bermain dan menyelesaikan setiap misi yang ada di dalam game ini. Grafik dalam game ini juga sangat bagus meskipun dilengkapi dengan size yang cukup besar. Itulah beberapa game FPS yang bisa kami rekomendasikan di video kali ini. Semoga kalian menyukai setiap game yang kami rekomendasikan untuk kalian mainkan. Langsung saja kalian coba dan mainkan sendiri gamenya. Apabila menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan ikuti kami terus agar kalian tidak tertinggal informasi keseruan game lainnya dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead but we stay. 'Cause we are born as living fights. Yes.